Oke, nah teman-teman, kita akan unboxing pagi ini merpati yang Pati pinjam. Kemarin kan Pati udah beli sepasang ya. Yang mana yang Pati beli kemarin? Nih, yang mirip new anak rampok, teman-teman, yang ada pelontang. Cakep banget nih yang ini. Nah, selanjutnya kita mau unboxing yang kedua. Kita akan lihat merpati-pati yang pinjam yang giring ya, di Mbak Usu ya. Nah, yuk kita lihat teman-teman yuk. Satu-satu ya? Ya, satu-satu dulu. Coba ambil dulu Tih, betina yang penting Tih. Nah, kita ada satu pasang lagi teman-teman, biar nanti ada lawannya ya. Biar dia... Betulnya warna apa? Labu. Oke, yuk kita coba unboxing merpati yang kita pinjam dengan Mbak Usu. Nah, ini teman-teman katanya giring loh. Nah, gimana ya? Giringnya merpati Kalimantan. Nih, teman-teman kita lihat nih. Oke, ini warna apa nih? Kelabu. Nih, teman-teman, ini warna kelabu. Ini kayak mirip si sapu angin ya, Tih, punya kita dulu, Tih. Hah? Beda. Ini bukan warna silver. Bukan ya? Oke, ini warna kelabu. Oke, teman-teman, ini warna kelabu. Coba sebelahnya lagi, Tih. Nah, ini sebenarnya dia udah jodoh atau belum sih, Tih? Waktu kita pinjam di Mbak Usu kemarin? Itu baru giring perdana. Baru giring perdana. Katanya dia punya telur, tapi nggak jadi-jadi, Tih. Yang ini, Tih, katanya Mbak Usu. Oh, ini? Iya, yang ini. Yang ini sama yang itu. Ini nah. Ini nggak betul, tapi giring ya katanya ya. Nah, infonya katanya merpatinya giring. Nah, kita coba lihat, teman-teman. Waduh, jantannya warna megan ternyata, teman-teman ya. Nih. Ada polet batiknya. Oke. Langsung ya, kita unboxing ya. Nih megannya warna ada poletnya di kepalanya ya. Coba nih ke teman-teman, kita langsung lihat ya. Kira-kira giring bener enggak tempat ini? Nah, kenapa kita pinjam sama Mbak Usu? Karena harus ada satu lagi teman-teman biar dia panas ya. Tuh, ngebekur ya. Nah, ternyata bekur. Coba naikin ke atas nih, naik enggak dia? Oke. Coba turun lagi, latih Tih, olahraga Tih. Nah, ini warnanya warna mega teman-teman ya. Kayak merpati pos juga ya warnanya ya. Megan, oke. Ngejar ya teman-teman ya. Cuman walaupun ini belum terlalu panas teman-teman. Nah, ini biasanya kalau di Kalimantan banyak burungnya merpati balap. Bukan burung merpati tinggian. Oke, tuh dinaikin tuh teman-teman tuh. Mana Tih? Weh, giring ya. Ini giring teman-teman. Merpatinya warna megan polet. Coba Tih. Coba Tih, dinaikin dulu Tih. Nih Pati gusel aja gangguin si ini ya. Siapa namanya Tih yang ini Tih? Belum ada nama nih Mbak Usu. Hah? Softgun. 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 Oh, softgun no. Itu bukan tembakan. Apa? Tuh teman-teman langsung giring keket ya. Coba Tih, coba dilatih Tih biar dia ingat sama Fatih. Nanti kita bisa bawa ke lapak di Pontianak kan. Kalau Pontianak nggak pakai lapak teman-teman, dia mainnya di lapangan merpati balap di sawah ya. Nah, iya. Nih, ini namanya kita ngelatih giringin merpati Kalimantan. Warnanya Megan batik ada poletnya. Oke, sekarang giliran Nabi ya. Tuh, Pati boleh main lagi, lanjut. Mau main apa? Oke, Pati mau main pasir tuh teman-teman tuh katanya tuh. Oke. Widi, Pak Itam selalu hadir di Rahman Family. Teman-teman jangan lupa subscribe Merpati Pak Itam. Ya teman-teman, sekarang biar Nabi yang manas-manasin ya. Woi. Nih, teman-teman, giring ya. Alhamdulillah. Jadi kita punya satu dua yang punya kita beli kemarin yang ini nih warna pelontang mirip anaknya new rampok katanya ya bener ya coba teman-teman komen di bawah ya bener nggak kayak new rampok kalau ini merpati kayak punya pot yang dulu teman-teman namanya si bule ini woi deh ini giring banget ya kita latih dulu teman-teman karena mumpung dia apa panas ya ini waktu yang tepat buat ngelatih merpati nih oke coba nih kita lihat dulu Pati ngapain ya Pati ngapain nih sama Jaya nih teman-teman nih bikin apa? Sungai Kapuas. Wih, Pak Ati bikin aliran Sungai Kapuas tuh teman-teman. Bendungan. Ya, ambruk ya. Oke, teman-teman, kita terus ya. Abi akan coba ngelatih merpati-pati yang baru ini punya Mbak Usu. Nah, lanjut lagi teman-teman ya. Nah, ini merpati warna kelabu kata Pak Ati. Kayak sapu angin sih kata Abi ya. Cuman agak kelabu memang kelabu ya. Kalau dari matanya, coba teman-teman bisa lihat ya. Matanya mata jagung ya. Sebelahnya mata jagung, sebelahnya lagi mata jagung. Nah, kalau di Kalimantan ini tipenya bukan burung buat tinggi, teman-teman. Di sini banyaknya merpati balap. Nah, ini kita pinjam sama Mbak Usu. Cuman Mbak Usu belum pernah mainin kayak gini, teman-teman. Jadi dibiarkan dalam kandang, lalu diumbar. Dan dia pinter, dapal kandang. Nah, sekarang kita coba latihan buat. Ya. Ini ya. Ini kita latih, teman-teman. Oke,
menghormati merpati biar dia bisa. Ini badannya lemas banget nih, kayaknya kita harus kasih makanan yang lain nih. Tuh lihat tuh, lemas banget ya teman-teman ya. Lihat ini, ini cuma keket banget nih. Kalau di Bandung udah bisa dilepas nih namanya. Ini juga betinanya agak lemas badannya nih. Tuh. Oke. Kita harus latih biar dia nggak takut teman-teman. Soalnya dia kayaknya masih liar ya, karena jarang dipegang sama yang punyanya nih. Tuh, lihat tuh. Jinak ya. Sebenarnya dia ikut nih, lihat nih. Kalau jinak yang ikut, cuman kayak tuh masih kayak takut-takut. Karena jarang dipegang. Jadi merpati kalau jarang dipegang kayak susah teman-teman. Bantannya ada batiknya ya. Ini ada batiknya. Ini burung balap ya. Kalau di Ponorogo misalnya burung balap, jadi bukan bisa kita terbang tinggi. Jadi dia datar teman-teman. Coba kita lihat dulu ya. Yuk, lihat ya. Oh, sebentar. Jadi ngelatihnya tuh jangan jauh-jauh dulu teman-teman ya, biar dia ingat dulu sama betinanya nih. Mungkin dia udah mau baik dulu teman-teman. Wah, ya ini jantannya yang ini agak unik teman-teman ya. Nanti kita lihat matanya. Kalau ini jantan kasih apa tuh? Dia pasti takut biar, karena jangan pegang ya. Apinya itu kuat. Put, aduh, tuh, nangkepnya susah. Masih liar ya, karena jangan pegang nih jantan ini. Kalau jarang dipegang teman-teman kayak takut-takut gitu sama manusia, padahal dia kita nggak ngapa-ngapain gitu, dia cuma pegang badannya aja. Cuma kita coba tangkap ya, habis dari matanya teman-teman. Nah, dapat kan? Oke. Okay. Bentar, habis dari teman-teman ya, dikit reviewnya ya. Nih, warna Megan batik ya, batik. Matanya yang habis dari agak istimewa nih teman-teman. Matanya coba teman-teman bisa lihat ya. Bentar. Nih yang sebelah sini mata jagung ya. Sebelah sini mata jagung. Nih lihat nih mata jagung. Nah sebelahnya ini mata Jawa atau mata asem ya. Tuh lihat tuh. Nah mata Jawa. Jadi lip-lap kalau di sana di Jawa ya. Nah kenapa dia kayak apa? Kayak takut-takut gitu teman-teman. Karena bisa jadi dia udah apa ya, udah lama nggak dipegang kayak gini nih. Dia cuma dikasih makan, dimasukin kandang, diumbar. Jadi akhirnya merpatinya nggak jinak kan, atau misalnya dia kayak ketakutan padahal kita cuma megang dia doang. Makanya kita membiasakan buat menyayangi binatang dengan mengurus-ngurusnya. Kalau bisa panggil namanya teman-teman, jadi dia ingat nih. Nah ini namanya si Gan ya, ya. Siapa panggilannya Gan ya kan? Gan karena pagi-paginya capek, mataharinya terik, kita bangun kita jemur teman-teman. Nah sekarang biar nggak digabung sama itu, kita masuk ke sinyalin nih. Oke. Kasih batu teman-teman ya. Nah. Kasih batu nih. Nanti ditutup batu sama yang ini betinanya nih. Betinanya yang mana kelabu ya. Jatuh. Oh, lihat tuh. Ini merpatinya karena jangan dipegang, jadi pada ketakutan semua ya. Oke. Sip. Kita masukin di sini. Nah. Ya. Jadi yang ini punya pati kita beli kemarin, nggak tahu nih nanti terakhir kita mau lepas atau gimana, atau kita jipu sama merpati yang ada di Pontianak. Yang satunya nanti kita balikin kalau udah selesai giringannya. Jadi yang penting sekarang kita bisa menikmati di kota Pontianak. Oke teman-teman, gitu aja. Hati nuhun matur suwun. Sampai jumpa di video pati. Zain Abi merpati Pak Hitam di Rahman Family. Oke teman-teman, pati semangat nih. Kasih semangat pesan teman. Merpati boy. Jaske. Merpati boy. Jaske. Semangat pati boy. Merpati boy. Jaske. Dadah, assalamualaikum. Kamu punya bagus sih.